maksiatun aurasat dullan waftikoron khairun mintongatin aurasat ngizan wastikbaron maksiat yang mendatangkan rasa hina serta merasa fakir, merasa butuh kepada Allah itu lebih bagus, lebih baik daripada Taat yang mendatangkan menyebabkan rasa mulia dan sombong, dan besar kepala. Maksiat yang mendatangkan rasa hina dan fakir butuh merendahkan diri kepada Allah. Itu lebih baik daripada taat yang mendatangkan rasa tinggi, rasa mulia, dan takabur. Rasa besar, rasa besar. Ini begini, oh berarti maksiat baik tidak begitu maksudnya itu. Maksiat itu jelas yang namanya juga maksiat. Maksiat itu kan buruk. Nah, ketika terlanjur maksiat, kemudian orang itu merasa dirinya hina dan uh, merasa butuh kepada Allah. Itu rasa butuh dan rasa hinanya. Itu bisa menghapus maksiat itu sendiri. Karena, karena merasa hina, merasa diri hina, merasa butuh Allah, istighfar, bisa diampuni. Dan itu. Dan itu berarti kan itu lebih baik daripada taat yang mendatangkan rasa tinggi, rasa merasa diri tinggi dan tak kabur. Karena perasaan tinggi dan tak kabur itu dosa besar, dosa besar. Dan dia tidak akan pernah dapat ampunan karena dia tidak merasa butuh sama Allah. Dan itu berarti ketaatan itu adalah ketaatan yang sesat. <meng> Mengapa begitu? Karena seharusnya semakin taat kepada Allah itu semakin menyadari kehinaan kita di hadapan Allah. Rasa butuh kita kepada Allah, rasa fa apa kefakiran kita kepada Allah. Lalu? Nah, Sama apa nah, ibadah itu ada aturannya, ada gurunya kalau ndak nanti kebanyakan ibadah ya rumah sosok merasa sombong, merasa pasti masuk surga, merasa ya sombong itu dosa besar ibadahnya aja belum tentu diterima dan pasti itu tidak diterima itu, terlihat ibadah yang diterima itu tandanya makin merasa rendah di hadapan Allah, makin merasa butuh kepada Allah. Makin makin uh, tawaduk kepada makhluk Allah. makin tawaduk, bukan makin merasa lebih tinggi. Nah, itu ciri ibadah yang benar seperti itu. Tapi makin meremehkan makhluk Allah yang lain, ya berarti itu salah. Nah, nah intinya itu kan inti peribadatan itu kan merendahkan diri kepada Allah lah kok dia baru saja melakukan ritual merendahkan diri kepada Allah dalam bentuk fisik lah kok hatinya kok malah menjadi melambung ya, kan salah ini loh simbol-simbol peribadatan itu kan semua simbol secara fisik itu menjadi manifestasi dari merupakan perasaan rendah kita kepada Allah dan kita itu kan memang rendah jadi tidak usah merendahkan diri itu pasti rendah. Ya, kalau merendahkan diri masih merasa tinggi kata Gus si Ya kita itu memang rendah pak. Nah. Nah. nah, ini biasanya cah nom nom. Makanya kalau belum kuat ngamal banyak-banyak itu ya enggak usah. Nah. Soalnya kalau diawasi gurunya. Ya paling aman ya membaca sholawat Itu ya, 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 ya. ada yang mau tak jelaskan makhluk lain Tentang Maksiatun aurasat Dulan wakti koron khairun mintongatin aurasat izan wastikbar Anoy malali jadi begitu ya, maksiat yang menyebabkan perasaan hina dan fakir Itu masih lebih baik daripada taat yang menyebabkan perasaan tinggi ya, dan takabur Semuanya Pak semuanya nah, Yang menunggu ya jadi di situ juga mengandung berarti orang itu kan tidak bergantung kepada Allah, tapi kepada amal. Karena dia melaksanakan ketaatan, dia merasa tinggi dan takabur. Berarti dia kan bergantung kepada amal, bukan kepada Allah. Bukankah tempat bergantung itu hanya Allah, bukan amal, bukan ilmu. Nah, itu Sementara orang yang maksiat tadi yang merasa dirinya hina, dia merasa Melakukan karena merasa dirinya hina Terus bergantung kepada Allah Merasa butuh kepada Allah Merasa fakir kepada Allah Dia malah bergantung kepada Allah itu. Nah, Seperti tadi malam itu ya Sebelumnya malam kapan tuh Ada kalanya kamu itu di, Ditetapkan maksiat Ya Ya Rubah ma kau tahu ngalai kabi dambi, usul Nah, bagaimana cara menerapkannya? Kalau kita masih terlanjur maksiat, sudah istighfar, astagfirullah. Mana kilo? Khawatirlah kalau Allah tidak mengampuni, maka kamu istighfar, baca solawat dan seterusnya, sotako dan lain-lain. Kita bus, itu kita tapi jangan merancang maksiat, jangan menyengaja maksiat. Oke. Okay. Karena nggak usah merancang, nggak usah anu aja. Kait kita itu pasti terpeleset. Oke. Okay. Yang kedua, ketika kita itu melaksanakan ketaatan, selesai melaksanakan ketaatan, kita itu sadari bahwa itu semua kan pertolongan Allah, semuanya dari Allah. Mungkin loh, maka kita bersyukur, bukannya merasa takabur, merasa tinggi. Nah, itu semuanya dari Allah, pertolongan Allah. Begitulah. jadi disyukuri. Taatan itu disyukuri. Bukan membuat kita berbeda sikap. Nah ini penting untuk santri semua. kenapa Kadang-kadang kan kalau kita misalnya lihat orang nggak pernah sholat kan, kita kan merasa lebih tinggi. Tapi belum tentu, belum tentu juga. Kita sholat macam-macam ya kalau diterima enggak itu bisa terus deh ya. Rasa terus kamu meremehkan orang itu menyebabkan batal nanti semuanya. Orang itu belum sholat belum nah, kan hari ini. Siapa tahu besok dia sholat. Siapa tahu dia nanti besok orang ini memberi syafaat kepada kita itu loh, kan enggak tahu. Tidak, 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 tidak. Tapi jangan dibalik loh, terus balik, balik, balik. kamu, kamu eh, sesat, kamu jangan gaya, kamu siapa tahu nanti kamu saya safangati loh, Jadi kamu sudah sesat berpikir tidak, lagi itu. menurut aku. Kalau seperti itu, nah, kita yang tidak tahu tuh semuanya itu ya Allah yang menentukan. Nah kalau lagi seperti ini ya